يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner bersama saya Rita. Kali ini saya buat dadar jagung. Ini cuma 3 bahan, jagung, telur, dan lada putih. 3 bahan ini sudah menjadi cemilan yang sehat dan nikmat serta mengenyangkan ya. Ini bukan hanya untuk orang diet, tetapi untuk anak-anak mungkin juga bisa kita sajikan sebagai menu sarapan pagi, bukan untuk orang diet saja. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat dadar jagung, yang pertama ada jagung, ada lada putih dan telur. Jagung ini mungkin kita tidak gunakan semuanya, nanti kita sesuaikan dengan telurnya. Nah, cara membuatnya yang pertama, kita belah telurnya dan kita kocok telur. Kita gunakan satu telur. Kita kocok telurnya seperti ini pakai garpu atau pakai kocokan juga boleh. Lalu kita tambahkan lada putih. Lada ini menghilangkan bau amis dan menjadikan rasa gurih. Jadi kita kocok lagi sampai ladanya terlarut dengan telur. Kalau sudah, berikutnya kita pipil jagungnya seperti ini. Ini sudah selesai kita pipil jagungnya. Kita aduk seperti ini. Nah, kalau sudah terlarut seperti ini, sekarang kita akan dadar di teflon tanpa menggunakan minyak ya. Seperti kita buat pancake. Cara memasaknya, kita pakai teflon kecil. Terus kita panaskan teflonnya pakai api yang kecil ya. Jadi apinya kecil seperti ini. Nih. Kita panaskan teflon. Terus sudah panas, kita masukkan jagung ini. Saya gunakan centong kecil, jadi ukurannya pas satu centong kecil. Kita masukkan kemari, kita rapikan ya, jadi tipis. Kita tunggu sampai mengering untuk bisa kita balik ke sebelahnya. Ini kalau udah bisa diangkat seperti ini, jadi kita balik ke seperti pancake. Kita balik seperti ini, kita tunggu beberapa menit sampai matang. Nah, setelah beberapa menit, kalau nggak lengket lagi seperti ini, kita sudah bisa angkat. Terus kita pindahkan ke piring, jadi bentuknya seperti ini ya. Kita masak yang
Sisanya 1 centong kecil. Nah, kita buat ini. Diratakan setipis mungkin. Kalau teman-teman punya teflon yang berbentuk love ataupun yang lainnya, mungkin bentuknya akan lebih bagus. Saya punyanya teflon yang bulat seperti ini. Nah, ini kalau sudah bisa diangkat seperti ini, berarti kita sudah bisa balik. Ini sudah beberapa menit, jadi sudah matang, sudah bisa kita angkat. Ini jadi seperti ini, dadar jagung. Ini sudah jadi dadar jagungnya. Saya mau coba dulu dadar jagungnya. Tiga bahan sudah jadi dadar jagung. Tipis seperti ini, seperti pancake. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manis. Manisnya ada jagung. Tapi ini nggak bau amis karena kita sudah tambahkan lada putih sebagai penghilang bau amisnya. Selamat mencoba di rumah. Semoga berhasil. Nanti kalau udah berhasil, tolong tambahkan di kolom komentar ya. Yang suka video ini, jangan lupa like di bawah. Yang belum subscribe, ditekan tombol subscribe berada di sebelah kanan bawah. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.